Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kesal dibangunkan tidur siang, seorang anak di Cianjur, Jawa Barat tega menganiaya ayah kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga tewas. Polisi periksa kejiwaan pelaku karena saat diperiksa berpura-pura lupa ingatan. AS 21 tahun dibekuk aparat Mapolsek Cugenang setelah menganiaya ayah kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam hingga tewas di rumahnya di Desa Nyalindung, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di kios dagangan milik ayahnya. Saat diperiksa, pelaku hanya terdiam dan berpura-pura lupa ingatan. Peristiwa berawal saat pelaku dibangunkan dari tidur siangnya oleh korban untuk bergantian menjaga kios. Setelah dibangunkan dari tidur siangnya, pelaku sempat berdiam diri sejenak di teras rumah sambil melihat sang ayah masuk ke kamar untuk beristirahat usai menjaga kios. Saat sang ayah terlelap, pelaku masuk ke dalam kamar dan melayangkan senjata tajam ke bagian leher korban. Warga yang mendengar teriakan korban serta melihat pelaku memegang senjata tajam bersimbah darah langsung melaporkan kejadian ke polisi. Telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia bapaknya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Pelaku diperiksa intensif di Mapolsek Cugenang, sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi.